Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan dan mengikuti silaturahmi dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Pada dasarnya saya sangat apresiasi dan ucapkan selamat kepada Ketua Umum beserta seluruh pengurus IMI Kabupaten Bandung periode masa bakti 2021-2025 yang telah dan akan dilantik. Saya lihat di foto kebanggaan tadi ada Kang Lia selaku ketuanya dan sekretaris Kang Haji Teddy, mohon pengusaha muda. Jadi pihakku ingin terbaju namun dipimpin para pemuda gitu. Dan itu tempat sejarah Karupat jadikan tempat kegiatan ini yang akan dilaksanakan di depan. Selamat menjalankan tugas dengan baik dan kiranya melalui momentum pelantikan ini akan membawa warna baru bagi kepengurusan IMI Kabupaten Bandung untuk itu terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan pelantikan kepengurusan yang baru, semoga akan memberi nuansa dan semangat baru bagi pengurus dalam menggugah dan meningkatkan kepedulian baik dalam hal sosial, budaya, dan yang lainnya. Saya yakin kalau misalkan dimulai dengan ini akan menarik. Jadi kalau misalkan yang tadinya arogan, yang tadinya punten, sopan santunnya kurang baik, bahkan cenderung tanda kutip. Jadi apa nih, sekjen ya Pak Dian Mansyah tadi ya. Terima kasih sebenarnya kebetulan juga pelaku balap, tapi bukan balap liar ya, jadi pernah jadi riders di tahun-tahun sebelumnya. Seperti tadi kata Pak Bupati bilang bahwa ini banyak dihadiri atau di bagian lebih muda, Pak Teddy muda. Intinya di sini seperti kata Pak Bupati tadi, ini di sini tugas utamanya dan sama-sama kita mendengar bahwa ini itu tugasnya adalah dua hal, satu bidang olahraga dan kompetisi dan satu lagi wisata turisme. Jadi sebenarnya kita adalah mitra dari pemerintah. Rasanya membuat sirkuit multi course di sini bukan tidak mungkin. Kita juga sudah berkunjung sama BUMD Jawa Barat di sini, langsung bertemu beliau. Ini sudah ada kata kesepakatan yang mungkin tinggal dibuat MOU Pak ya, untuk segera kita hadirkan sirkuit di Jalan Harupat ke Pekan. Siapa kita yang ini? Gaspol. Saya tadi tanya sama Teddy, dan ini teman saya lama juga bisa ketemu. Ini emang ini Kabupaten Bandung nggak dapat ada tapi berarti. Nah, jadi setelah dilantik resminya hari ini, mudah-mudahan kegiatan kedepannya seperti disampaikan tadi Pak Ketua dari Provinsi Pak Farul, ada juga kegiatan otomotif dan juga pariwisata. Ada otomotif banyak rupanya, ada slalom, drift, banyak kegiatan seperti itu. Siap juga berkolaborasi apapun kegiatan ini Kabupaten Bandung AI akan ada bersama ini, dan saya rasa juga Presiden saya Mas Bukomo 1% juga akan satu bersama dengan ini. Siap. Mudah-mudahan sekali lagi kami berharap bahwa ini Kabupaten Bandung mampu membawa nama baik Kabupaten Bandung lebih pedas lagi. Terima kasih. Saja yang kita sampaikan, maaf ada sesuatu kekurangan. Pokoknya mah gas sih berasa. Saya lebih banyak ngomong, tapi saya action. Saya bukan orang yang banyak ngomong, tapi action. Lo bang ngomong mah, saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.